Hot FM. Aku sekarang ni banyak betul berkawan dengan wartawan-wartawan. Aku pun banyak berkawan dengan wartawan. Kenapa tapi korang ada buat kes ke? Bukanlah, bukan. Asal berkawan dengan wartawan ada kes ke? Mana tahu kau ada kes yang perlu diinterview? Aku wartawan ada sampai lepak-lepak rumah tau. Jadi aku macam terasa macam macam mana kerja diorang ni, best ke tak best ke? Tapi pada aku, kerja diorang ni berani tau. Pasal wartawan-wartawan yang aku kenal tanya aku soalan semua provoke. So kita nak cabar GPH untuk kenapa tak cabar dia seorang? Kalau ni sama-sama kita kan GPH. Kita kan GPH boleh ajak korang nanti. Apa ni, satu task kena pergi buat satu assignment lah. Baik, boleh, boleh. So nanti assignment apa tu kita akan bagi tahu. Oh, kau wartawan. Jadi wartawan ke? Yes. Fendi, kita nak buat apa ni? Aku dah bersiap dah, rambut aku dah pacak dah. Aku siap pakai ni. Nampak tu, rambut dah macam MK. Muka dah siap. Malam tadi korang baca apa? Aku suruh baca. Malam tadi aku ada baca pasal etika kewartawanan. Apa etika-etika dia tu? Pakaian sopan. Berpakaian sopan tu. Muka kena muka orang lah. Kenakan diri. Itu etika tu. Soalan mudah difahami. Ringkas. Lepas tu bila ada wartawan lain tanya, kau jangan terus tanya, angkat tangan lu. Satu-satu. Kalau contoh wartawan tanya, aku jawabkan untuk pesat dia boleh. Tak boleh. Tak boleh. Kau kan hanya wartawan. Kau kena tanya soalan. Ke mana ni Fendi? Kita nak pergi ke mana? Tunggulah ajak ini. Guys, hari ini kita dekat Kementerian Kesihatan Malaysia bersama dengan Pak Kuihot dan punya bos kat sini, Rara. So, hari ini tugasannya adalah GPH kena terlibat dan menjadi seorang wartawan. So, nak tengok macam mana tugas diorang. So, hari ini baru pilih soalan, nak study macam mana, apa yang kena tanyakan. So, korang macam mana? Apa perasaan? Perasaan seronok sebab kita hari-hari tengok wajah Dato' Nur Hisham ni kan di live setiap petang. So kita rasa ini kali pertama nak berjumpa dia secara berdepan. Dan kita pun diberi tugasan untuk menanyakan soalan kepada beliau. Betul. So ini satu penghargaan kepada kami. Betul. Saya rasa macam nak jumpa hero, macam jumpa Superman, jumpa Batman, macam jumpa superhero kita yang betul. Tapi ini superhero real life. Bismillahirrahmanirrahim. Mengumumkan ketibaan yang berbahagia Dato' Dr. Nur Hisham bin Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Saya Syuk daripada Geng Pagi Hot, Hot FM. Baik Datuk, kecakapan Malaysia untuk menangani COVID-19 sebenarnya kita tidak perlu sangka lagi sehingga kita dapat pujian daripada pengarah WHO sendiri, Dr. Tedros Adhanom, dan ada Doktor Pergigian Amerika juga, Dr. Dustin Pindafler, mengatakan Malaysia contoh terbaik tangani COVID-19. Cuma baru-baru ini kita tahu tentang isu ketidakpatuhan di mana ada isu yang memakai gelang pink, pergi sewenang-wenangnya, lepak di kedai mamak dan makan sehingga ada yang menipu diri sendiri, buka gelang pink. Jadi bagaimana Datuk sebenarnya mungkin KKM sendiri ataupun pihak yang bertanggungjawab untuk memastikan benda-benda macam ni tak berulang lagi Datuk? Terima kasih.
Jadi kalau kita lihat pada peringkat awal MCO ataupun PKP 1, 2, 3, 4 dan CMCO, kepatuhan tu tinggi. Kepatuhan tertinggi dan masa tu jangkitan pun tinggi juga, 3 angka. Dan apabila kita masuk pada PKPP pemulihan, peringkat awal, kepatuhan masih tinggi. Tapi ini yang orang kata, success breeds complacency. Complacency breeds failure. Sebab kita lihat data kita, kes-kes harian semakin berkurangan. Jadi mungkin 2 digit ataupun 1 digit. 3 minggu berturut-turut kita ada 1 digit untuk penularan tempatan, local transmission. Dan mungkin sebab tu kita dah leka, dah ambil mudah. Nah, inilah kita kena memperingatkan rakyat Malaysia untuk patuh kembali kepada SOP. Itu saja yang kaedah yang ada. Kalau tak patuh kepada SOP, kalau virus merebak dalam komuniti, tak dapat kita kawal, kita terpaksa balik kepada PKP supaya artificial environment lagi. Semua rakyat Malaysia duduk di rumah supaya kesihatan awam, Kementerian Kesihatan Awam, Kesihatan Malaysia dapat menjalankan aktiviti-aktiviti lapangan kesihatan awam untuk kita mengawal penularan COVID-19 ni. Inilah kaedah yang ada. Iaitu apabila kita lihat PKP pada bulan Mac, ketika itu kes makin meningkat, iaitu daripada jemaah tabligh, daripada mereka yang pulang dari luar negara. Apa tindakan kita? Kita melaksanakan PKP. Dan dengan PKP kita dapat mendatakan lengkok yang yang dijangkakan, iaitu 6,300 kes kita boleh kawal. Jadi tetapi dalam kawalan tersebut amat berharga, iaitu sehari lebih kurang 2 bilion atau 2.4 bilion kerugian pada pihak negara, kerajaan dan negara. Ini yang kita kena lihat kembali. Kalau kita sekarang ni perlu patuh kepada SOP dalam fasa PKPP. Hot FM.